Kita nak bersama dengan The Legacy. Yeah. Jay dan juga Ayang, terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jay dan Ayang membawakan genre muzik yang saya rasa sangat santai. Saya suka dengar lagu-lagu macam ini. Dia akustik, dia adalah mudah, ringkas dan dia set the mood lah. Dia very romantic. So Jay, sejuk kan? Sejuk tu. Di dalam sini saja. Di rumah anda mungkin tidak dapat merasai kesejukan. Ya, yeah, betul. Jay, ceritakan sikit tentang proses penghasilan lagu-lagu ini. Actually, kita ini dalam program Langkah Baru. Cerita ini, program Langkah Baru ini adalah satu program yang daripada KKMM lah. So, dia mengambil kita sebagai peserta dan ada 4 lagi peserta. So, kami ditugaskan, diberikan kesempatan untuk membuat lagu, single, sendiri dan diberi ajar tentang rights. Contoh rights yang hak-hak cipta kita. So, itu yang bagus. Dan topik tadi bercerita tentang lagu. Lagu ni sebenarnya saya secara tak sengaja, saya memang program yang baru minta 5 lagu lah untuk demo, untuk dia nak pilih. So, semua saya dah siapkan lagu. Cuma lagu ni lagu yang paling latest lah. So, masa saya memang tengah down lah. Tengah frust lah. Masa tu. Bukan frust apa? Frust, kita ada tentang benda lain lah. Projek. So, dengan projek tu tak dapat, so saya ambil inisiatif, saya buat lagu nak tunjukkan yang bahawa aku boleh buat lagu lah. Okey, aku buat lagu yang sedap, aku tunjukkan korang contoh. Alhamdulillah, tiba ilham tu datang dengan tak sengaja dan keluar lagu tu. Dan maka tercipta lagu cinta dan lirik dia oleh isteri saya. Lagu-lagu best ni semua datang daripada tempat frust. Ada marah, ada kecewaan. Di tengah macam tu, macam apa? Dia macam baguslah sebenarnya untuk pengalaman tu pentinglah kan, untuk kita kongsi kan, rasa siapa yang boleh relate mempunyai pengalaman yang sama kan. Macam itulah lagu-lagu terkenal sebelum-sebelum ni pun kan. Okey, kalian berdua ini tak jauh daripada bidang seni sebenarnya. Kedua-dua mempunyai pengalaman sejak kecil lagi. Jadi tapi kalau boleh kongsikan sikit, bagaimana sebenarnya penubuhan The Legacy sini, bagaimana kalian dua boleh bertemu dan terjadinya duo ini? The Legacy tercipta pada tahun 2014. Actually, kita orang masing-masing perform dengan, kita tak nak, we are husband and wife. So, kalau boleh kita tak nak kerja sama-sama. Okay. Ya. Masa tu Jay dengan band lain, I dengan band lain. Tapi masa kita nak kahwin and then dah slow down sikit. Tapi at the same time dapat banyak macam offer for event, corporate event, function, wedding semua. So, Jay cakap, apa kata kalau kita buat je? Alah, kita cubalah. Janganlah gaduh-gaduh kan. Tapi alhamdulillah lah, okey. And then daripada situ, 2014 startnya The Legacy, tapi belumlah terfikir nak buat single semua. So just performing untuk corporate event, wedding, and then until kita dapat offer untuk program Langkah Baru ni, maka terciptalah single kami yang first berjudul Lagu Cinta. Jadi sebenarnya bila suami dan isteri bekerjasama dikatakan agak suka sebab bangun pun di atas katil yang sama, kemudian bekerja di tempat yang sama dan kembali semula ke rumah yang sama. Maka segala perbincangan, segala mungkin sedikit salah faham ke apa-apa, akan dibawa sampai balik rumah. Tak ada. Kalau dekat tempat kerja, kita off. Kita off. Kita professional. Satu kita orang ni, kalau ada masalah apa, kita suka kita share lah. Kita discuss. So, kalau saya rasa kalau ada masalah, you akan buat satu lagu. Ya, itu. Actually, I tengah cari lagu yang masa tu memang fikir kita nak, macam kita nak buat lagu yang orang boleh sing along kan. So it's macam catchy kan. So bukan senang lah, tapi alhamdulillah masa tu Islam datang. Automatik je datang. Rezeki untuk rezeki program ni. Untuk kami dan untuk program Langkah Baru lah. Lagu Cinta ni. Apa sebenarnya image yang cuba ditampilkan oleh The Legacy ni, Pak? Kalau kita lihat sekarang ni sekilas pandang macam ala-ala rock pun ada. Macam mana? Rock mungkin kepada rambut beliau. Dia orang terkejut. Saya, kau pop ke?
buat lagu pop. Ada pernah saya memang rock lah. So dengan legacy saya, kita ikut konsep lah. Okay. Actually I memang pretty ugly gitaris seperti ugly. Nanti gitaris pretty ugly. Oh, band yang original band. Band kali, so sama-sama ada legacy kita buat kena konsep dia lah. Okay, so I kena relax style dan orang member terkejut dengar, eh ni lagu ni pop betul je. Santai. Macam mana? Pop lah, aku baru terfikir. Tapi kita kena, macam saya memang dengar bukan rock je. Saya dari kecil memang dengar banyak genre. Yeah. Orang bapak saya Zainal Kugat telah ajarkan saya lagu-lagu Latin, jazz and macam-macam lagu. It's a basic thing to know. Yeah. So and then actually my late father pun apa memang menyanyi dan dia memang keyboard, main percussion drum semua. Memang lagu Latin-Latin lah. So saya ambil daripada situ. And then adik-beradik pun. Hari yang saya ingin sampaikan kepada mereka di luar sana yang saya rasa memberi sokongan terhadap The Legacies. Macam mana nak cakap, tak terhingga saya nak terima kasih kepada kawan-kawan, supporter, fan semua, sebab macam tak henti-henti bagi sokongan. I mean, kita ke kesedia baru tapi dah diberi peluang banyak, dah diberi macam promotion yang banyak. Terima kasih banyak dan harap-harap terus menyokong kami. Dan saya lihat lagu tadi walaupun lahir daripada tempat yang Jay sebutkan tadi, tapi bila kita dengar dan kita sudah dua kali putar lagu ni sebenarnya masa dia orang tengah rehearsal sikit tadi, saya rasa lagu ni macam lagu anniversary you orang lah. Konsep lah yang untuk langkah baru ni kami diletakkan sebagai macam apa yang ni, dua band untuk lagu macam wedding song, lagu-lagu romantik. Saya boleh lihat lagu ni, saya bayangkan lagu ni akan menjadi. Kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan lagu cinta yang akan dinyanyikan secara langsung oleh The Legacies. Tapi sebelum itu ada tak IG ke Facebook nak promo, YouTube ke TikTok, silakan. Okey, boleh nanti add kita orang dekat The Legacies Duo Official dan juga Ayang J. Hussein dan juga J. Kugat di IG dan juga di TikTok. Sama juga The Legacies Duo Official. Jadi ada trend lah di TikTok untuk diviralkan. Harap-harapnya ada. Okey, jangan lupa untuk tekan butang follow untuk dapat kembangan lanjut The Legacies. Terima kasih diucapkan kepada kalian. Kita akan bersama dengan mereka untuk lagu ceritanya.